Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya mungkin tidak mampu kalau tidak bayar denda apalah akibatnya, kata Presiden Pati Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Pago itu akan didakwa di mahkamah esok atas pertuduhan ketujuh menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri menerima sumbangan dan dana politik. Muhyiddin berkata dua hari lepas beliau telah menghadapi enam pertuduhan yang sama di mahkamah. Katanya jika didapati bersalah, beliau akan dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda lima kali nilai sumbangan yang diterima bersatu. Ini pertama kali dalam sejarah Presiden Pati didakwa kerana menerima sumbangan dan ia tidak pernah berlaku. Parti politik tidak jalankan perniagaan untuk jana pendapatan, mana kita ada bisnis dan kesemua adalah sumbangan daripada ahli serta penyokong pati, katanya ketika berucap dalam ucapan dasar Presiden Sempana Perhimpunan Agung Bersatu di Menara PJRM di sini pada Ahad. Tambah Muhyiddin, tanpa sumbangan sudah tentu agak sukar untuk sebuah pati menjalankan fungsinya dalam sebuah negara demokrasi yang tahu perjuangan kita berlandaskan kebenaran akan ikhlas membantu, lagipun saya telah menetapkan syarat setiap sumbangan kepada bersatu mesti dimasukkan ke ikon bank bersatu bukan bank saya. Apabila terima sumbangan kecil atau besar mesti simpan dalam dalam account pati, Ikon pati pula akan diaudit oleh juru audit bertauliah jelasnya. Pada Jumat, bekas Perdana Menteri itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sisen di sini atas enam pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.